Saudara-saudara sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan umum insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Tidak perlu ada peraturan pelaksanaan, sehingga delapan diharapkan dapat diselenggarakan dengan jadwal sidang umum MPR tahap pertama pada tanggal 29 Agustus tahun 1999 bertepatan dengan hari ulang tahun DPR MPR RI. MPR nomor 14 tahun 98 tentang perubahan, yaitu instruksi presiden nomor 30 tahun 1998 tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang isinya adalah menginstruksikan kepada Jaksa Agung untuk segera mengambil tindakan proaktif, efektif, dan efisien dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme guna memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia.